Hello. 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 Terima kasih kerana anda memilih Koko TV. Pelawak terkenal Tauke Jambu telah dilaporkan didakwa di mahkamah di atas dakwaan memiliki barang terlarang. Tauke didakwa bersama 4 orang rakannya memiliki sejumlah barang terlarang beberapa hari lalu. Ari laporan tentang kes ini, kejadian tersebut telah berlaku di Menara Up Jalan Puchong kira-kira jam 2 pagi pada tarikh 10 April yang lepas. Sehingga kini Tauke Jambu tidak ada membuat sebarang kenyataan rasmi lagi tentang pendakwaan yang dibuat ke atasnya ini. Melihat di laman Instagram miliknya, Tauke ada membuat beberapa posting di IG story, antara yang ditulis oleh Tauke yang mula dikenali menerusi rancangan Raja Lawak ini ialah seperti ini. Terima kasih padamu ya Allah di atas semua ujian yang berikan. Kemudian Tauke muat naik satu sedutan klip video menunjukkan perlawanan boxing. Ini caption yang ditulis oleh Tauke. Mula-mula ni kita akan kena dengan teruk sekali, tetapi lepas itu, tulis Tauke tanpa menghabiskan ayatnya, tinggalkan tergantung. Selepas itu pula, Tauke muat naik pula gambar sedang baring di peha seorang individu lelaki, dengan caption berterima kasih kerana sentiasa beri sokongan. Terima kasih banyak kepada Kanda, sebab sentiasa memberi perangsang pada saya. Selain itu, Tauke Jambu juga update satu ayat di ruangan bio di Instagram miliknya semalam. Yang mendapat hidayah, dimuliakan serta dilindungi dari segala isu-isu di dunia dan juga di akhirat, dan kurniakanlah diri aku yang zuhud, ditulis pada hari Selasa 12 April 2022 bersamaan dengan 10 Ramadan. Di ruangan komen di gambar terakhir Tauke di IG, ramai netizen dan follower yang memberi komen bertanya kepada Tauke agar menjelaskan perkara yang terjadi. Kita tunggu saja penjelasan dari Tauke nanti. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey. 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.